Nah, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton di channel ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu saya untuk subscribe, untuk like, share ke berbagai media agar supaya saya semangat memberikan konten-konten yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya mau mereview mobil showroom di Sejati Motor dengan Om Hendy. Om Hendy, gimana kabarnya Om? Baik. Aduh, syukur ya. Amin. Sehat ya Om ya? Alhamdulillah sehat. Jualan gimana Om? Lancar Om? Lancar ya Om ya. Bulan kemarin udah berapa Om jualannya Om? 10 unit ya. Luar biasa teman-teman. Tempatnya lagi susah. Di tempat lain lagi agak ya, apa? Di sini justru jualannya sangat lumayan. Stok unitnya agak susah, Pak. Stok unitnya iya, malah susah ya. Kalau iya, jual malah gampang ya. Gampang jual mah. Benar. Nah, Om Hendy, Sejati Motor itu alamatnya di mana, Om? Kita di Jalan Imam Bonjol nomor 52B, Tangerang, Karawaci. Jalan Imam Bonjol nomor 52B, Karawaci, Tangerang ya, teman-teman. Nah, teman-teman mau tahu untuk stoknya apa aja mobil-mobil yang dijual sama Om Hendy di Sejati Motor? Yuk, ikutin terus dan di skip-skip. Nah, Om Hendy, sebelumnya kita mulai satu-satu, benefit atau keuntungan atau semacam nilai tambah buat pembeli apabila membeli mobil di sini itu ada nggak kira-kira? Nah, kita kasih garansi. Garansi. Garansi mesin selama satu mesin tahun. Dan transmisi. Oke. Nah, di sini ada garansi mesin pula dan transmisi selama satu tahun. Om Hendy backup ya. Selain itu ada lagi Om, mobil bekas banjir enggak ya? Dijamin tidak nabrak. Bekas tabrak, tidak bekas banjir. Oke. Dan juga mungkin ada tambahan lagi oli atau spare part atau dari rekanan RX. Kita udah pasti kan udah baik mobil. Oh gitu. Belum masuk showroom. Siap. Nah teman-teman di sini memberikan garansi mobil enggak bekas banjir dan enggak bekas banjir nabrak. Dan juga di sini memberikan garansi mesin selama satu tahun dan transmisi pula. Transmisi satu tahun ya. Oke, nah Om kita mulai. Mana kira-kira nih yang kita? Nah ini kita Honda Mobilio. Depan dulu, oke. Nah, ini tahun 2015. Nah, ini. Mobilio, tipe apa Om? SCPT. SCPT. Iya, 2015. Matic ya? Matic. 2015 ya, warna hitam, pajaknya di bulan 1 pemakaian Januari 2016 ya. Betul, oh pemakaian 16 ya, benar. Berplat genap, alamat Tangerang Kota ya. Tangerang Kota, ya. Kilometernya berapa Om? 51.000. 51.000, ya, teman-teman tahun 2015, pajaknya panjang, pemakaiannya tahun 2016. Dan kilometernya sangat worth it teman-teman. Kalau ngelihat kondisinya masih sangat bagus ya teman-teman ya. Bodi-bodinya masih sangat mulus. Service lampunya record. Pun masih bening. Iya. Service record Honda. Service record Honda ya. Iya. 50.000 service record Honda loh teman-teman. Iya. Nah, Om kira-kira mau jual berapa Om harganya Om? Kita kasih di angka 147 aja. 147. Nah, teman-teman saat Honda Mobilio tipe E 2015 yang SCPT ya. Ini harganya 147 masih nego ya Om ya? Masih nego. Harganya aja langsung. Datang Sejati Motor. Langsung ke Om Hendy ya. Om Hendy. Saya ada yang terlupa, nomor teleponnya tolong disebutin Om. Nomor handphone atau WA 081 ya. 88 33 235. Oke, ya. Nah teman-teman nanti ada di sini dan di kolom deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung ngeklik nomor teleponnya Om Hendy. Dan ini 147 harga ya. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Om, paket kreditnya ada nggak Om? Paket apa? Kalau teman-teman mau kredit kira-kira kredit bisa. Bisa ya Om ya. DP 20 juta bisa. DP 10 juta Om. 20. DP 20. Ya. 15 bisa Om. 15 bisa. 15 bisa. Angsurannya berapa Om kalau 15 Om? 4 jutaan lah. 4 jutaan ya. 4 jutaan ketemunya. Ya. Nah, Om masih ini garansi mesin ya Om ya. Garansi mesin. Garansi mesin. Nah, teman-teman sama DP transmisi. Nah, betul. Garansi mesin dan transmisi. DP 15 juta, angsuran 4 jutaan. Mau lebih murah lagi? DP-nya digedein, atau teman-teman mau nego langsung? Datang langsung aja, Sejati Motor.
Oke Om, selanjutnya Om. Selanjutnya. Nah, ada R3 nih, mobil paling laku banget dicari orang. R3 GX Matic. R3 GX Matic tahun 2014. 2014. Tangan pertama dari baru. Yeah. Oh, berplat genap, pajaknya di bulan Mei. Panjang Tangerang ya Om Kabupaten, Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten daerah Cikupa Barajaan itu kurang lebih ya. Raya. Warna silver atas nama perorangan ya Om pribadi, ya. Pribadi, nama pribadi. Betul, atas nama pribadi. Kilometernya berapa Om? Kilometer 108.000 kayaknya sini. Kilometernya 108.000. Service record tahun 2014 ya Om ya. 14. Kalau menurut saya sih ini rekomendasi banget, kondisinya masih bagus sekali ya teman-teman. Service masih ada, buku service masih ada. Waduh, mantap. Full set berarti dong, ada kunci serepnya juga dong. Masih ada ya. Oh, teman-teman, kapan lagi dapat mobil yang benar-benar recommended, bagus banget. Kayak kaki nyaman lah. Kayak kaki aman ya. Aman, kayak kaki aman. Nah, Om, ini Matic-nya ada masalah nggak Om? Matic masih bagus. Matic masih bagus. Masih. Om, kasih harga yang bagus dong Om buat teman-teman kita Om. Kita kasih harga cashnya 140. Nah, 140 aja dah. 140. Harga. Tahun 2014 tipe GX loh teman-teman, bukan GL ya. Ini yang GX tertinggi loh teman-teman. Dan transmisinya Matic pula loh teman-teman. Matic, GX, tipe GX. Pajaknya panjang, atas nama perorangan, tangan pertama dari baru, full set juga tersedia. Buku servis dan kunci cadangan masih ada. Nah teman-teman gak usah khawatir, harga 140 masih juta. Sangat nego ya Om ya. Nego tipis. Masih nego tipis. Tipis. Nah teman-teman kalau serius datang aja langsung komen nih. Om, untuk paket kreditnya sama nggak kira-kira Om? Paket kredit DP 20 jutaan ya. DP 20 jutaan. Angsuran 3,8an. 3,8an. Nah teman-teman ya, teman-teman bisa langsung test drive. Bawa datanya kalau kredit, langsung nego langsung sama datang langsung Sejati Om Hendy, Sejati Motor. Oke Om, ini recommended. Ada lagi Om, ini aja nih Agya G manual. Nah, 2017. Agya G manual 2017. 2017 bertransmisi manual. Pajaknya di bulan Januari, platnya ganjil. Daerah Jakarta Barat ya Om ya. Bannya masih ori semua, bannya masih bawannya. Bannya dari baru ya Om ya. Iya. Wow, benar-benar masih tebal banget. Kilometernya berarti rendah dong. 35.000. Nah, teman-teman, kilometernya 30. Service record ada masih. Service record. Iya. Kunci serep masih ada semua. Ada, komplit. Dua. Komplit ya. Wow, buku servis ada, kunci serep ada. Di sini benar-benar mobilnya yang berkualitas. Garansi 1 tahun. Garansi 1 tahun pula. Nah, Om, ini harganya berapa, Om? Ini kita kasih 103. 103 di 2017, 103 masih sangat worth it. Ya, teman-teman bisa langsung kontak Om Hendy. Nah, Om, ini kalau mau kredit DP berapa, Om? DP 15 juta bisa. DP 10 bisa? Bisa. Bisa. Nah, teman-teman DP 10 bisa tuh. Angsurannya paling sekitar 3 jutaan ya? 2,9an lah. Nah, malah lebih jauh perkiraan, 2,9. Lebih murah perkiraan dari saya. Sekitar 2,9an. Mau datang ke sini, nego langsung. Tangan pertama dari baru masih. Nah, tangan pertama dari baru ya, teman-teman. 103 juta masih bisa nego tahun 2017. Mobilnya bagus banget. Warnanya grey ya Om ya? Masih grey abu-abu ya. Betul. Kilometernya pun masih sangat rendah. Masih sedikit sekali. 30.000. Ya. Ini joknya udah paten apa belum Om? Sarung. Sarung aja ya. Belum paten ya. Berarti masih ori dong Om ya? Orsinil. Orsinil ya teman-teman. Bungkus aja, bungkus ya sarung jok. Ini interiornya masih ori. Eksteriornya apalagi masih bening banget. Masih orsinil catnya nih. Harganya pun masih bagus banget. Masih recommended. Buat ukuran saya merekomendasikan ke teman-teman. Teman-teman tinggal tawar aja. Oke Om, berikutnya, selanjutnya. Nih. Toyota Calya G. Nah, Toyota Calya G. G-Matic. G-Matic ya. 2017. 2017. Ya, plat G-Matic genap 2017. Daerah timur ya. Iya. Pajaknya November. Pajak November. Warna hitam. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru juga Om. Wow. Om, ini kilometernya berapa Om? Kilometer ini udah diangkat 61.000 ya. 61.000, servis record pula. Record, servis record. Nah, buku servisnya ada dong Om berarti? Ada, komplit. Nah, itu teman-teman ya, di sini benar-benar jual yang full set lo rata-rata lo. Kunci serep juga masih ada. Nah, pokoknya bagus banget nih mobilnya. Pokoknya yang dijual-jual sama Om Hendy ini mobilnya benar-benar
bagus semua. Tahun pertama dia baru. Nah. Iya. Mudah-mudahan harganya juga bagus-bagus loh teman-teman. Masih bagus lah harganya. Dikasih 120 ini. 120 tahun ya. 2017. Ya. Om, 120 masih bisa nego dong. Nego-nego nah, dikit lah bisa lah. Nego-nego dikit. Datang langsung aja ngopi-ngopi sini. Langsung. Nah, sambil ngopi-ngopi. Betul, langsung ya. Ngopi. Nah, teman-teman datang ke sini ngopi, test drive, nego langsung ya, sama bisa Om Endi. Test drive dulu sampai puas. Bisa test drive betul. Ya, sampai puas. Nah, Om, ini paket kreditnya sama kali Om ya? DP bisa, 15 juta bisa. 15 juta bisa ya. Iya. Asal sekitar 3,1-3,2-an ya, kali. 3,2-an lah. 3,2-an ya kurang lebih ya. Nah, ini teman-teman mobilnya referensi banget. Ya. Agya tahun 2017 bertransmisi otomatis. Lampu-lampunya masih bagus banget, masih bening. Tidak bekas tabrakan. Betul, bisa, cuman ya. Ini aja yang dicat. Ini nah, variasi. Malah lebih bagus. Ya. Betul. Pajaknya aja nih bulan 11 ya. Pajak bulan 11 ya. Betul. Hmm. Oke, Om, selanjutnya. Udah, ini udah terdep nih. Ini di DP nih Om nih. Udah. Oh, ini tahun berapa nih Om? Pemakaian 18. 2018. Iya. 2017. 17. Pemakaian 2018, 2017. Kilometer baru 20.000. Kilometer 20.000. Iya. Wow, kejual berapa Om? Ini laku 138. 138 tahun ya. 2017. 17 teman-teman. Pemakaian 18. Brio e-matic ya Om ya. Iya, e-matic. Wow, 2017 pemakaian 2018. Pajaknya Januari, 4 ganjil, daerah Tangerang juga loh teman-teman. Iya. Pantesan cepat laku, mobilnya bagus-bagus loh teman-teman di sini loh. Pilihan lah, mobil pilihan bener, lah. Bener. Iya. Mobil di sini bener-bener sangat luar biasa secara kondisi. Mobil pilihan. Dan secara harga pun masih sangat worth it. Buat harga kompetitif kita. Betul. Nah. Harga berani bersaing lah pokoknya. Bersaing buat lah, sama harga Omendin. Bersaing. Yang belakang Om? Belakang HRV. Nah, udah HRV. Ter-DP juga. Ini udah di DP juga, Om? Iya, 2016. Waduh, 2016. Iya. Tipe E? E, CVT. Iya, nah, CVT. Ini sayang banget nih, ini mobil iya. Bagus banget nih. Kejual berapa, Om, kemarin, Om? 225. 225? Iya. 2016, masih sangat murah 2016. Loh, teman-teman. Kilometer? 40.000. 40.000? Iya. Wow, kilometer 40.000, service record iya. Loh, teman-teman. Harganya 225. 225, ya. 225 masih... Udah langsung laku. Udah ter-DP. Mobilnya bagus sih memang. Udah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman langsung aja dah kepoin ke Om Endi. Nomor teleponnya di sini nih ada lagi nih saya cantumin. Nah, Om Endi ada mau diomongin kira-kira sebelum ditutup? Iya, itu aja dah. Oke. Cukup ya. Nah, teman-teman apabila penasaran dengan stok-stoknya Om Endi, teman-teman bisa langsung japri WA ke Om Endi. Mudah-mudahan konten ini bisa menjadi bahan tolak ukur teman-teman yang mau ngambil mobil baik itu cash ataupun kredit ya Om ya. Ya. Nah dari silakan saya. Datang langsung aja. Betul. Jati Motor. Langsung datang. Bukannya dari jam? Jam 8. Jam 8. Sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Ya. Berarti sampai maghrib ya Om ya. Maghrib ya. Nah teman-teman berikut tadi konten ini semoga bisa menjadi bahan rekomendasi pertimbangan dan tolak ukur. Mohon maaf apabila ada yang salah dari kata-kata maupun dari penyampaian saya. Saya dari Derosa Auto, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Auto. Terima kasih.